Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau berbagi tutorial sederhana, yaitu membuat bingkai untuk, biasanya ini untuk tugas-tugas kayak makalah ya, supaya tampilannya lebih cantik. Itu di Microsoft Word. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Silahkan buka-buka teman-teman ya, Microsoft teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, jadi teman-teman misalnya kita kasihlah di sini tulisan dulu. Ini adalah tulisan pertamaku. Oke, siap. Nah, ini ketik copy. Nah, setelah ini teman-teman pergi ke pack layout ya. Jadi kalau misalnya versi Microsoft teman-teman itu berbeda, tapi caranya sama ya. Di menu-menu bar ini biasanya ada isi-isinya. Nah, kemudian teman-teman pergi ke pack border. Nah, di sini teman-teman akan lihat style, color, white, art, jadi pilih yang art. Nah, teman-teman bisa pilih di sini mau yang kue, yang apel gitu, atau yang biasa-biasa aja, tekan terus sampai ke bawah. Nah, ini yang biasa-biasa saja ya, yang mau suka biasa-biasa saja, yang hitam putih biasanya ya banyak. Nah, kita coba yang ini dan kita coba okekan. Nah, udah jadi seperti ini, bingkainya bagus ya. Nah, kalau teman-teman maunya yang sebelah kanan itu nggak ada bingkainya, gampang. Pack border, klik lagi pack bordernya, teman-teman langsung pilih yang ini teman-teman hapus kanan. Nah, jadi dia bolong ya, bolong. Kita oke kan. Nah, jadi dia bolong seperti ini, tapi kan jelek ya kalau bolong ya. Kita tambahin aja ya, siap. Nah, jadi seperti itu, gampang banget ya. Ini 3D custom, coba kita buat 3D. Kita oke kan ya, sama aja hasilnya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau rubah lagi, tekan art. Oke. Nah, di sini mau yang apel biar enak gitu. Nah, klik. Lalu kita oke-kan. Nah, jadi apel. Jadi buat makalah buat sini. Ini adalah makalahku tentang apel. Nah, sampai bawah nih. Oke, teman-teman semuanya, itulah cara membuat border sederhana. Jadi, selamat mencoba ya. Biasanya kan banyak orang yang belum tahu letak-letaknya kan. Nah, letak-letaknya itu di pack layout, kemudian di bagian pack border. Nah, di sini ada pack border, ini shading, ini border, ini pack border. Oke, teman-teman semuanya, inilah informasi yang dapat aku sampaikan ya. Memang sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat simpel sekali. Mudah-mudahan dapat dipraktikkan. Bye-bye. Kalau belum ngerti, silahkan tanya di bawah ya, nanti aku akan jawab.